بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألحمني التقوى Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala pujilan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat karunia, hidayah, inayah yang sampai pagi hari ini masih tercurah kepada kita semua tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Sahabat Hasan ahlul Bait yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian uh, kitab kitab nada kita belajar kitab nada atau Syarh kotronada kita sampai kepada pertemuan yang keempat uh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas uh, satu nih, yaitu mapni kasrah yang mana untuk mengingatkan kembali bahwa uh, fiil fiil atau isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada istilah mu'rab, ada istilah mabni. Mu'rab adalah yang bisa di arab. Artinya yang dia bisa berubah ubah harokat akhirnya. Sementara mabni adalah yang jamit, yang tetap, yang baku dan tidak berubah harokat akhirnya dengan perubahan amil, dengan masuknya amil atau faktor-faktor perubahan itu namanya mabni dan kemarin kita sudah membicarakan mengenai mabni kasrah dimana dalam keadaan apapun baik rofa nasab cer tetap harokatnya sama itu namanya mabni karena memang dia mabni nah sekarang kita akan melanjutkan kepada mabni yang kedua yaitu mabni fathah mabni alal fathi atau mabni fathah walamma faraktu min mabni alal kasri dhakartul mabniya alal fathi setelah saya selesai dengan menyebutkan mabni kasrah maka sekarang atau pada mukadimah sudah kita sebutkan sekilas pernah saya sampaikan mengenai mabni alal fathi Wa, dan saat itu wa masal tuhu bi ahada asyara dan pada mukadimah tentang Mabni, saya sebutkan ahada asyara itu merupakan mabni wa akhwatihi ya wa masal tuhu dan aku saya contohkan bi ahada asyara wa akhwatihi jadi bila ahada asyara 3 asyara 4 asyara 4 asyara dan lain sebagainya, itu semuanya mabni, kecuali nanti kita ada e, pengecualian, yaitu 12 atau itna asyara nah. <tuh> nanti akan disebutkan pada kajian ini takulu mengenai ahadah asyara dan kawan-kawannya, kita wakili dengan ahadah satu ya, atau menjadi 11 ahadah asyara Takulu di situ Anda mengatakan jaani ahada asharo rojulan. Ya, jaani datang kepadaku ahada asharo rojulan sebelas orang laki-laki. Ahada asharo ini dalam keadaan marfu karena dia fa'il ya kan? Jaani ahada asharo. Posisinya sebagai fa'il, maka secara mahal dia marfu tapi secara uh, kata ia adalah mabni ahada asyara kalau dia itu tidak mabni harusnya ahadu asyara ya nah, jaani ahada asyara raaitu ini dalam keadaan mansub karena dia fa'il posisinya itu aku melihat ahada asyara rajulan Inni ro'a itu ahada asyara kau kaban kalau dalam Al-Quran. Wa itu ahada asyara rajulan, Aku melihat 11 orang laki-laki ahada. Ini mansub kebetulan fathah. Tapi di sini bukan fathah karena erob, ya, karena mu'rob. Dia fathah karena memang dia mabni alal fathi. Mabni fathah. Makanya ketika rofa pun dia tetap ahada bukan ahadu karena dia mabni alal fathi atau ketika dalam kondisi chair kita tidak mengatakan majrur ya dalam posisi chair karena ini Eropnya Erop mahal wa marartu bi ahada asyara rajulan nah untuk Erop mahal bisa dilihat pada kajian nahu kita sebelumnya wa marartu bi ahada asyara rajulan aku melewati bi ada jir, jir, bi ini harful jar huruf jar bi ahada asyara rajulan aku melewati sebelas uh, 11 orang laki-laki. Perhatikan, B adalah ada tuljar, tapi di sini dia mabni. Artinya dia tidak berubah dengan maksudnya B yang merupakan amil. Kalau mu'rab harusnya bi ahadi asy'aroh, bi ahadi, tapi tidak karena dia mabni, maka kemasukan apapun dia tidak berubah huruf akhirnya ahad asharo bi fathil kalimatain fil ahwalis salasah dengan memfathahkan kedua kata yaitu ahad dan ashar pada kondisi atau ketika tiga kondisi yaitu rofa nasab dan cer wakada takulu fi akhwatihi dan demikian pula ketika anda menyebut teman-temannya teman-teman daripada ahad ashar, mungkin itnai ashar dan seterusnya <tuh> tapi illa itnai ashar kecuali itnai ashar jadi dari mulai 11 sampai 19 sampai tisata asyara <tuh> itu semuanya mabni kecuali 12 yaitu itnai asyara. jadi kalau ini kita ganti Isna asyara karena dia itu nanti mu'rab. Perhatikan di sini kalau pakai isna jadinya ja'ani Itna asyara rajulan Tanda rofanya alif Ra'aitu itnai asyara rajulan Marartu bi itnai Nam makanya dikecualikan Kata-kata eh, Ahad asyara Ahada asyara Wa akhawatuhu Atau wa Nam dikecualikan illa isnai ashar kecuali 12 bilangan 12 fa innal kalimatal ula minhu tu'rab bil alif raf'an maka kata pertama yaitu ahada kan ahada ashar ya fa innal kalimatal ula maka sesungguhnya kata pertama minhu daripadanya tu'rabu di'erabkan bil alif raf'an dengan alif dalam keadaan rafa' Bilya inasban isnai Bilya dengan ya dalam keadaan nasab dan cer Takulu ja'ani isna asyar rajulan Wa ra'aitu isnai asyara rajulan Wa marortu bi isnai asyara rajulan Dalam keadaan nasab dan share Tandanya adalah ya Dalam keadaan rafa tandanya adalah alif Berarti dia mu'rab Wa <tuh> innama lam astafni hadha min wa dan kenapa saya tidak mengecualikan ini ketika saya mengatakan secara global wa akhwatuhu dan saudara-saudaranya li'anani saat kur karena ada alasan alasannya apa? karena saya akan menyebutkan nanti fi anak anna itnaini wa itnataini bahwa itnain atau ini untuk perempuan ini ini Yu'rabani di'arabkan i'rab al-musanna mutlaqan di'arabkan dengan i'rab musanna wa in rukiba meskipun dia berada dalam susunan misalkan dalam keadaan mudhof misalkan dia tetap tandanya atau i'rabnya adalah i'rab musanna paham ya jadi itu mabni um, al fathi jadi dalam keadaan apapun kemasukan amil apapun ia tetap konsisten dan fathahnya dalam hal ini adalah ahada dan asyara ahada asyar dan saudara-saudaranya kecuali itnai asyara ya. ahada asyara salata asyara arba asyara khamsa asyara sita asyara sab'a misalkan thamani thamani asyara, Uh, tis atau asyara atau tis a asyara dan seterusnya itu uh, dan teman-temannya tentunya sampai 19 belasan ya jadi bisa dilihat yang belasan kecuali yang 12 nah dan tidak dikecualikan karena itu sebenarnya nanti kita akan sebutkan mengenai itn dan itnatain yang merupakan eropnya harus e dia ya dia -rob, eropnya erop Musana tandanya alif dalam keadaan apa alif dan nun ketika tidak dalam tarkib ya alif dan nun dalam keadaan rofa ya dan nun dalam keadaan e, nasab dan cer mansub dan majrur e, kalau nanti di tarkib bisa aja dia tetap tandanya alif tapi nunnya dibuang misalkan ketika dia menjadi mudhof misalkan nah <tuh> Selanjutnya setelah mabni fathah kita masuk pada mabni domah al-mabniyu 'ala domi Walamma faraktu min dhikril mabniyi al fathhi dzakartul mabniya alal dhammi. Setelah saya selesai dengan dari menyebut atau penyebutan tentang mabni fathah, maka pada mukadimah dulu awal-awal pembahasan mabni dan mu'rab, saya menyebutkan tentang mabni al dhammi dan saya contohkan dengan qablu wa ba'du. Qablu dan ba'du qablu sebelumnya ba'du setelahnya. Qablal maghrib qab maghrib. Wah, ila tu halatin. Dan saya juga mengisyaratkan bahwa dia memiliki empat kemungkinan, empat kondisi yang mungkin terjadi kepada eh, Mabni itu, qablu dan ba'du. Ba nah, li Koblu li, dan qablu ba dan ba'du ya. Ila anna 14 dan keduanya dan dan empat kemungkinan kondisi. Eh dahuma salah satunya. Ayakuna mudhafaini. Dia dalam keadaan mudhaf. Ingat, kita pernah membahas mengenai mudhaf dan mudhaf ilaih atau nisbah. Ketika saya mengatakan bu zaidin, kitabnya Z, maka kitab itu adalah mudhaf dan Z adalah mudhafun ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Ingat kita bu Zaidin yang depan namanya mudhof yang belakang namanya mudhof ilaih dan mudhof ilaih selalu majrur ya mudhof ilaih selalu majrur kalau mudhof tergantung kepada amilnya kecuali kalau amilnya kalau mudhof itu adalah seperti yang kita bicarakan sekarang mudhofnya adalah mabni. Nah salah satu kondisi daripada qoblu dan ba'du yang mungkin kita temukan adalah Ayakuna mudhafain Keduanya menjadi mudhaf Kalau mudhaf Misalkan saya mengatakan Ba'dal maghrib Ba'dal zikri Ya uh, Misalkan uh, Ba'dal isya atau qoblal isya Fayu arabani nasban ala dharfiyah Maka Arabnya adalah nasab Arabnya adalah nasab. Jadi nanti tidak semuanya mabni maksudnya. Ini dalam keadaan dia menjadi mudhof maka i'rabnya lah nasab ala dzarfiyah karena dia dihukumi sebagai dzaraf, dzaraf makan atau keterangan tempatnya, posisi. Nah, kalau dia mudhof bisa kemungkinan dia nasab. Tapi juga bisa juga hafdhon bimin. Tapi juga dia bisa juga hafdhon, hafdhon itu jar ya kasrah ya. Hafdhon bimin ya misalkan nih cik tuka qabla ini yang mudhaf contohnya cik tuka qabla zaidin cik tuka qabla di sini ketika kita mengucapkan qabla dia fathah karena sekarang dia sebagai dharaf keterangan ya keterangan posisi nah, makan dharaf tempat nah qabla ini dia mansubnya atau fathahnya itu kena dorof jadi dia mansub lah kenapa dia fathah karena saat dia jadi dorof dia pada posisi sebagai mudhof. kan gini mudof mudof kobla dan ba'du dalam keadaan mudof e, maka ia mengikuti i'rabnya arab e, apa namanya dorof kobla yaitu ma, mansub ya nasab Cik qabla zaidin Ini kan dor, apa namanya mudah mudah pilih Qabla mudaf Zaidin mudah pilih Seperti saya mengatakan kitab zaidin nah. Ya Tapi ini sebagai dorab ini mudah mudah pilih Cik qabla zaidin Wa ba'dahu Ya ini ba'da zaidin Jadi datang dua kali sebelum dan sesudah Qabla zaidin Cik tuka aku datang kepadamu Qabla zaidin wa ba'dahu Sebelum zaid atau setelah, dan setelahnya Perhatikan di sini dia mudhof dan eh, makanya i'rabnya mengikuti i'rab dharaf. Fatan sibuha ala dharfiyah, maka dia dinasab qabla. Maka dinasab, Anda menasabnya keduanya yaitu qabla dan Pak. ya. Ini qabla Zaidin wa ba'da. Ba'da Zaidin. Fatansibuhuma, maka Anda menasabkan keduanya ala dharfiyah karena dia sebagai dharaf. Kemudian yang kemasukan min min qablihi wa min ba'dihi. Ketika kemasukan min dan dia dalam keadaan mudhof. Ketika kemasukan min, saya tidak tahu apakah ini hanya min atau uh, huruf jar yang lain, tapi di sini contohnya hanya min saja. Au atau dimajrurkan ketika kemasukan min. Contohnya min qablihi. Tapi ingat ini dalam keadaan dia mudhof. Qablihi itu kan qabl itu mudhof, hi atau dhamir huwa itu mudhof ilahnya. Min qablihi wa min ini juga sama contohnya. Fatahfiduhuma maka Anda mengkhafat ma, 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 atau mengkasrohkan. Ya, memajrurkan bimin dengan min untuk qabl dan ba'at. Kalau Allah Ta'ala Kadzabat qablahum qaum Nuhin. Kadzabat qablahum. Qabla di sini sekarang pertama dia mudhaf, kemudian dia sebagai dzaraf qablahum. Contoh dalam Al-Qur'an. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi. Ba'dallah, ba'da. Ini, ini masih dzaraf ya, kan tidak kemasukan min. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun ba'dallah ini sebagai dorob waqala Ta'ala sekarang uh, apa namanya yang kemasukan min alam ya'tihim naba'ul ladhina min qabalihim kemasukan min dan dalam keadaan mudhaf dan kemasukan min maka dia di khafat atau dikasroh kemasukan min ini contohnya kemasukan min min ba'di ma ahlaknal quruna al ula setelah min ba'di setelah setelah kami hancurkan masa-masa uh, yang pertama dulu orang-orang pertama min ba'di ma ahlakna al qurun ini abad ya min ba'di ma ahlakna min ba'di ini yang kita bahas kemasukan min dan ini dia sebagai mudhaf karena mudhaf ilahnya ma mim ba'dima ba'dima mim pa'dima. Nah, jadi di sini apa namanya? ba'd itu majrur atau khafat ya kasrah karena kemasukan min. Itu kondisi pertama yaitu dia sebagai mudhaf. Sekarang kondisi kedua al-halatu Baris nah, kedua ayuh dhaf al mudhaf ilaihi. Dia sebagai mudhaf tapi dihilangkan mudhaf ilaihnya yang di belakang dihilangkan tapi tetap diniatkan ada wayun wa wa tapi diniatkan ada. Nah ini keunikan keunikan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu banyak kita temukan misalkan memang tidak ada tapi kita niatkan ada namanya muqaddar. Mukaddar tersembunyi di balik labat apa misalkan Takdirnya apa, perkiraannya apa itu, yang tersembunyi itu apa Itu nanti namanya Mokodar ya itu salah satu keunikan yang bisa kita temukan di dalam gramatika uh, bahasa Arab. 6. Maka keadaan yang kedua uh, untuk apa namanya? Untuk mabni dhammah ya, kita pakai batu dan koblu ingat ya an yuhzaful mudhaf ilaih mudhaf ilaihnya dibuang Wayun wa tapi diniatkan dia masih ada gitu Bayu Arabani bila Arabil Madkur maka ia diarabkan dengan e Arab yang sama. Wala Yunawanani liniatil Etofah tapi meskipun dia sendiri tidak boleh ditanwin tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena mak, meskipun tidak ada lafat setelahnya, tapi kita niatkan ada. Misalkan kita bilang kita bu zaidin, kita bu zaidin. Saya bilang kita bu zaidnya tidak ada, ya. Tapi saya tidak boleh mengatakan kita bun. Kenapa? Karena saya niatkan bahwasanya z itu masih ada. Tidak secara lafat, tapi secara niat itu masih ada sehingga tidak boleh ditanwin karena kan salah satu yang tidak boleh dilakukan terhadap mudhof adalah tanwin dan alif lam juga ya jadi mudhof mudhof pilih tanda tandanya adalah uh, nakirah ketemu marifat atau nakirah dilanjutkan dengan marifah itu jelas mudhof pilih atau nakirah nakirah juga bisa mudhof pilih kita lihat maknanya di sini dicontohkan dengan syairnya kakaulihi minat toil, saya tidak tahu apakah tawil ini nama kitab atau dari uh, apa namanya syair yang panjang. Wallah alam. Wamin qabli, wamin qabli nada kullu maulan kerabatan, fma atafat maula alaihi alawatifu. Berarti kan di sini min qabli ya. Di sini tidak boleh min qablin, tidak boleh karena di sini nanti air sebenarnya ada lafat yang diniatkan setelah kobli. Jadi dia mulov. Jadi mungkin takdirnya begini min kobli dalik. Qabla ya. Kobla dalik dari kata qabla dalik menjadi min kobli dalik. Dia mulov. Dia menjadi mudhof untuk mudhof ilaih yang tidak nampak atau hanya diniatkan saja. Wamin kobli. Ini takdirnya wamin kobli dalik min qabli nada kullu maulan karabatan fama atafat maulan alaihi awatifu nah, <tuh> dan sebelumnya masing-masing kekasih memanggil orang terdekatnya fama atafat maulan alaihi awatifu tapi sebenarnya tidak ada tanggapan yang diharapkan nah itu secara terjemahan bebas saya aja tapi yang jelas min qabli Nah. Tentunya kita tidak akan banyak menjelaskan mengenai syairnya selain juga eh, kita tidak terbiasa dengan syair-syair seperti itu. Jadi kita mengambil eh, syahidnya saja. Kita mengambil eh, hal yang ada ko, apa namanya yang merupakan konsen kita dan ada korelasi dengan pembahasan kita. Ini min -koblin. Jadi ini nggak boleh min -koblin ya mingkoblin kenapa? Karena sebenarnya ini adalah mudhof dan mudhof ilehnya itu dibuang tapi diniatkan ada, gitu. Nah, <tuh> ini banyak keterangan di sini. Oh ya, bagi yang menginginkan PDF dari setiap kitab yang menjadi kajian kita, ini yani saya menyediakan untuk, saya akan membantu bagi sahabat Hasan Alubaid yang membutuhkan setiap PDF dari kajian di channel kita ini itu insya Allah akan kita kirimkan linknya jadi supaya ada beberapa teman yang menginginkan supaya mereka juga membaca, melihat, mungkin bertabaruk dengan kitabnya dan seterusnya. Insya Allah kita akan berikan linknya. Silahkan apa namanya di kolom komentar sahabat Hasanul untuk menginginkan kitab apa di antara kitab-kitab yang menjadi kajian kita ada Nahul Wadi 1 2, 3, dan ada kitab-kitab yang lain yang menjadi bahan kajian kita di channel kita ini. Nah, kita akan uh, kirimkan link kitabnya. Nah, itu uh, yang kedua keadaan yang kedua jadi dihilangkan tapi eh, diniatkan untuk apa namanya diniatkan ada keterangannya ar-riwayah yaqbidu qabla jadi min tadi itu arriwayah riwayat mengkhafat atau mengkasrahkan qabla bi tanwin tanpa tanwin harusnya kalau dia dibilang tidak ada apa-apanya itu ditanwin karena tidak ada alif Ain min qabli dhalik ternyata itu maksudnya lah min qabli dhalik jadi sebenarnya ada dalik yang dibuang tapi di niatkan tetap ada min kab karena kalau kalau ini dibuang nanti tidak ada Harus min qablin ya min kab fudalik fudalik min al -lafud. maka di apa namanya, si mutakalim orang yang berbicara itu membuang dalika, kata dalika, minan dari lava, dari lava. Wokotara tapi tetap ditakdirkan atau diniatkan ada. wakoro al juh dari yu e, al akili yu al dari dan akil akili itu merupakan tokoh ilmu saraf sanahu Allahul lillahil al amru min qabli wa min ba'di lillahil amr jadi mungkin maksudnya min qablil amri wa min ba'dil amri bil khafil khafdi bi ghairi tanwin dengan khafat jadi dengan kasrah tapi tidak tanwin tidak qablin atau ba'din Ay min qablil ghalab Oh dia maksudnya min qablil ghalab Sebelum kemenangan wa, ba, wa min ba'di. dan setelah kemenangan Jadi al ghalab ini yang disembunyikan Yang dibuang tapi diniatkan ada itu al ghalab Min qablil ghalab wa min ba'di Pahada fal mudhaf ilaih maka mudhaf ia buang oleh mutakalim ini wa qaddara Tahu sabitan dan ditakdirkan dia tetap ada. Jadi takdir di sini maksudnya diniatkan ada, ya. Yaitu kondisi yang kedua daripada qablu dan ba'du. Al-halah kondisi ketiga. An yuqta'a anil idhafati lafzan wa la yanwil mudhaf ilaih. di sekarang mudhaf ilaihnya dibuang lagi dan tidak diniatkan ada, hanya dibuang sama sekali. Payung Araba ini ala Arab maka ia tetap di dengan Arab tersebut di atas, tapi lakinahuma Nahumah Yunawanani keduanya ditanwin, keduanya ditanwin <coughs> karena saat itu li'annahuma karena keduanya yaitu Koblu dan Baatu hinaiden saat itu isma tamani dua isim yang sempurna, dua isim sempurna. Kasairil asma in nakirat seperti isim-isim nakiroh yang lain. Kita kenal ada nakirah dan ma'rifah. Maka menjadi fatakulu, maka Anda mengatakan dalam hal ini, cik tuka kobelan wa ba'dan. Cik tuka kobelan wa ba'dan. Jadi sebenarnya ada mudhaf, tapi mudhafnya dibuang. Jadi sekarang sudah nggak ada. Mudhaf ilehnya itu sudah tidak ada sama sekali dan tidak diniatkan ada. Nah, maka tadi ada qabla qablan wa ba'dan. Nah. Di sini boleh ditanwin karena dia berdiri sendiri, ya. Min qablin wa min ba'din contohnya. Sh uh, penyair mengatakan min al-wafir, mungkin dari kitab wafir atau dari uh, sama juga dengan yang tadi kita sampaikan barangkali juga uh, uh, apa namanya? puisi yang panjang. Fasaqal isyrabu wa kuntu qablana akadu aghus bil ma'il furati. Fasaqal lisyiraban fasaqa, maka diizinkan bagiku untuk minum. Jadi sebelum sebelumnya itu kekurangan minum, mungkin jarang air. Kemudian mulailah ada saat di mana saya diperbolehkan minum. Padahal tentunya kan sedikit ya. Padahal aku untuk koblan, padahal aku sebelumnya aka atau aku subil ma'il furot. Padahal sebelumnya hampir-hampir saya itu bisa membenamkan diri di sungai furot. Nah, di sini yang mau kita bahaslah koblan wa kuntu koblan. Nah, wa kuntu koblan. Ini koblan di sini berdiri sendiri karena dia sebenarnya dia mudhof ilaih pasti ya. Dia, maaf, dia mudhof. Tapi mudaf itu dibuang dan tidak diniatkan ada, sudah pokoknya putus hubungan, ya putus hubungan. Nah, sehingga dia jadi koblan tidak kobla. Kalau tadi masih ada hubungan dengan mudaf kan koblah, balik walaupun untuk koblah, ya. Malah itu, nah, kalau di sini ada lima itu sebenarnya urut urutan syair ya, urut urutan syair. Karena ini syarah ya syarah jadi sebenarnya mungkin awalnya adalah uh, syair yang kemudian disyarah seperti alfiah misalkan enam cetuka qablan wa ba'dan kemudian waqara ba'duhum tapi ada juga sebagian mereka yang membaca lillahil amru min qablin wa mim ba'din. Kalau min qabli wa mim artinya menggunakan kondisi yang ketiga yaitu mudhof dibuang dan tidak diniatkan bil khafzi wa tanwin dengan kasrah yang ditanwin. Keadaan atau kondisi kemungkinan kondisi yang keempat al halat ah, an yuqtafu al mudhof ilaihi. E, dibuang mudhof wa yun wa ma'nahu tuna tapi diniatkan maknanya. Diniatkan maknanya nah ada lagi ini diniatkan maknanya kalau tadi diniatkan apanya diniatkan ada lapatnya, ini diniatkan maknanya ba yubnayani hina hina maka saat itu dia mabni qablu dan ba'du ba itu menjadi mabni alal <tuh> dhommi <-tuh> mabni mabni dhom ta kira'at seperti yang kita lihat pada kiroah syab'ah ada kiroah standar yang tujuh itu lillahil amru min qablu wa min ba'du ba miliknya milik Allah lah perkara sebelum dan sesudah min qablu dan ini di sini mabni ala dhamma ketika dibuang mudhof dan diniatkan maknanya tapi tidak diniatkan lafadznya la kulihal fayubnaya ni hina ala dham maka dia mabni sekarang ala dham ka sab'ah lillahil amru min qablu wa min ba'du ba wa dan saya sekarang penulis mengatakan wa akhwatihima Pensyarah berarti wa akhwatuhuma dan kata dan saudara-saudaranya ya kan kita mengatakan ada e, Koblu dan ba'du beserta saudara-saudaranya nah itu maksudnya apa itu saudaranya Koblu dan ba'du Arad tubihi asma al jihati sita yang saya maksud adalah isim yang menunjukkan arah yang enam itu wa dan lain sebagainya kita lihat saja ya, di bawah lain sebagainya apa saja yang merupakan isim arah yang jumlahnya enam dalam catatan kaki kita melihat ini yang nomor tiga ya kita lihat ke bawah nah di sini Ya ternyata yang dimaksud dengan saudara-saudaranya Koblu dan Ba'du ba Itu adalah Fauk Fauk itu atas, tahat itu di bawah Karena ini isim yang menunjukkan arahnya Fauk di atas, tah di atas eh, di atas, tah, tah, tah di bawah Yamin kanan, shimal kiri Khalf belakang, kudam itu depan Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam atau isim lain yang memiliki makna seperti itu bima ana ahaduhuma makna salah satunya seperti amam itu kan di depan sama dengan kudam kemudian wara di belakang sama dengan khalf misalkan ya. itu namanya asma asma ul jihad jihad pakai t ya asma ul jihad nama-nama yang menunjukkan apa arah ya yang menunjukkan arah jumlahnya enam wa akhawatu huma aratu bi asma al jihati sita ya jadi dimaksud saudara dan akhawatu atau saudara-saudaranya ba'du dan qablu itu itu ya nah qala syair min at-tawil la ma atri wa inni la waj lau la aujalu ala ayyina ta'atul maniyatu awwalu nah nah di sini <tuh> Apa yang menjadi uh, syahidnya? Nah, awal ya, berarti awal. lamruka ini bersumpah, Ma adri wa ini la calu, aku sangat malu." Ala aina taatu, almaniyatu, awalu kepada siapa yang pertama harus uh, aku harapkan, gitu pemberiannya. Nah, laku ini awalu. Nah, di sini awalu contoh tadi salah satu daripada akhwat eh, apa namanya ba'du wa qablu. <tuh> Naam. Wa akhar idza ana lam uman alaika jika aku tidak aman darimu walam yakun liqa'uka illa mi wara'u wara'u. 6. Nah, di sini liko warok u di sini warok di belakang ini contoh daripada dorof maaf contoh daripada akhwatu batu dan koblu sudah sudahnya batu dan juga koblu nah jadi kita sekarang jadi tahu ada yang namanya asmaul jihad sita jadi nama-nama yang menunjukkan arah yang ada enam enam arah atau enam posisi yang disebutkan ada atas bawah misalkan di atas kursi di bawah apa dan lain sebagainya itu namanya uh, asma al jihad ya nama yang menunjukkan arah jihad pakai t bukan pakai dal ya enam kemudian mabni ala sukun mabni ala sukun sekarang Walama min mabni min 'ala mabniya 'ala sukun. Dan setelah kita selesai. Lama ingat ya, lama. Lama ketika masuk pada fi'il madhi artinya ketika. Tapi ketika masuk pada fi'il mudhari' maknanya adalah belum. Lama faraqtu ketika saya selesai. Tapi kalau lama afrohu saya belum selesai lama afroh karena dia jazim. Lama farah mintik ala takar al tul ala sukun. Ketika selesai menyebutkan tentang Mab mabni dom pada awal-awal pembahasan mengenai mabni dan muarab takar tul mabni ala sukun. Saya sempat singgung juga tentang mabni ala sukun. Wa lahu dan aku contohkan, saya contohkan di sana biman dan kam. Man artinya siapa, kam artinya berapa. Takulu, Anda mengatakan ja'ani man koma. Jadi mabni tetap man koma. Ro'a man koma. Wa biman koma. Semuanya mabni ala sukun. Tetap dalam keadaan sukun. Baik dalam keadaan secara mahal. Dia itu Uh, marfu ya atau selama hal itu mansub maful atau dia kemasukan harful jar majrur pada itu maka anda dapati anda dapati apa man mulazim mulazimatan lisukun sukun fil ahwal selasa. anda dapati man itu selalu sukun pada tiga kondisi yaitu ketika kelama dan marfu majrur dan uh, mansub ya. Wa kada taqulu kam maluka. Demikian juga dengan kam ketika Anda mengatakan kam maluka berapa hartamu? Kam abdan malakta berapa budak yang kau miliki? Wa bikam. Wa bikam dirham wabikam dirhamin ishtaraita berapa dirham kau dengan berapa dirham kau membeli? Baka, maka kam fil mitalil awal pada contoh pertama kam maluka bi ibtida dia dalam keadaan rofa rofa maksudnya modi rofa mahalnya kalau dia kan mabni mahalnya mahal rofa karena dia ibtida ibtida adalah kata yang pertama disebutkan di dalam susunan namanya ibtida jadi mubtada itu marfu karena ibtida jadi yang pertama disebut itu marfu Nah, kam di sini uh, mahalnya rofa karena dia ibtida. Inda si baweh, menurut si baweh. Wa alal al inda indal akhfash. Tapi, menurut al-akhfash, itu khabar, bukan mubtada. Ya. Khabar, bukan mubtada. Mubtada apa? anak muqaddar. Muqaddarnya apa? Wallah alam. Wafithani fi maudhi nasbin anil maf'uliyah yang yang kedua nasab karena nasab karena maful maful atau penderita Wa kam abdan mungkin gitu maksudnya wafitani <tuh> fi maudhi nas bin al mafuli ya bil fiil ladi ba'dahu dengan fiil yang setelahnya fiil ladi ba'dahu kam ah, kam abdan malakta dia itu maful bihi jadi sepertinya kita mengatakan begini, kam dan malakta ini seperti kita mengatakan malakta kam abdan. Jadi kam ini sebagai maful. Malakta ta ini adalah fa'ilnya malakta. Jadi malakta kam abdan. Kamu memiliki berapa budak? Eh, maka di sini dia kam sebagai maful bihi. Mahalnya mansub ya. Maka alfisani contoh kedua kam abdan malakta afisani fi mauti nasbin alal maf'uli ya bil fi'l alladhi ba'dahu karena fi'il yang setelahnya yaitu malakta. Ya. Wa fi salit dan dan yang ketiga bikam dirhamin istaraita Fi mawdi khafdin bilba' jelas dia pada mahalnya mahal cer wahyasa kina fil akwal salata bagaimana anda lihat semuanya disukun pada tiga kondisi marfu majrur mahal rafa, mahal jar dan mahal nasab walama dakartul mabniya ala sukun mutaheran walima walima hmm. Enam atau walam dakartu al mabniyah ala sukun mutakhiran dan ketika saya menyebutkan mabni sukun terakhir uh, min wahmin man waham. saya khawatir akan salah paham kenapa saya sebutkan terakhir karena saya menghindari salah paham anahu khilaful asal bahwasanya oh, ini mabni, mabni sukun ini nyeleneh maka fadafa'tu hadal waham maka saya E, apa namanya saya tepis dugaan ini ya, prasangka ini berkauli dengan ucapan saya bahwa asli bina dan asli bina bina paling asli itu adalah sukun jadi sukun bukan sesuatu yang nyeleneh dari eh apa namanya bina tapi justru as, asli daripada bina baru kemudian ada mabni e, Dhamma, Mabni, Fathah dan Mabni, Kasrah. Nah, ala kuli sahabat Hasan al yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah uh, kajian kita hari ini seputar uh, mabni fathah, mabni Dhamma, dan mabni sukun. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita bahas pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita lebih bisa memahami dan menikmati hidayatul Quran. Mudah-mudahan hari yang paginya kita awali dengan majelis setelah bola ilmi ini akan menjadi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pahala majelis kita selalu tercurah kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, wabil khusus Allah Yarham, Buya Jalaluddin Rahmat, dan juga para ustadz, para kiai, para habaib, Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melapangkan kubur mereka, melimpahkan kasih sayangnya dan menebarkan seluas-luasnya magfirahnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya pada kajian yang lain. Astagfirullahal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.